Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi ba'asahu bil haqqi basiran wa nazira. Wada'iya ilal haqqa biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasira. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Sahabat beriman, ada satu doa yang istimewa dan sangat mustajab, yang apabila kita berdoa dengannya, maka doa kita akan dikabulkan. Dan apabila kita meminta dengannya, maka permintaan kita akan diberi. Terlebih lagi apabila kita membaca doa ini di akhir sholat, yakni setelah tasyahud akhir sebelum salam, maka Allah akan mengabulkan doa kita, sebagaimana yang dahulu pernah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dan bagaimana cara mengamalkan doa ini? Namun sebelum itu, saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, mengapa doa ini istimewa dan sangat mustajab? Yang pertama, karena doa ini adalah doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang bersumber langsung dari hadis Nabi yang berstatus sahih. Sehingga dengan mengamalkan doa ini, otomatis kita akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan memperoleh keutamaannya. Lalu yang kedua, karena doa ini berisi asma azam atau nama Allah yang agung. Apabila kita berdoa dengannya, maka doa kita akan dikabulkan. Tawasul dengan asma Allah atau nama-nama Allah adalah wasilah terbaik dalam berdoa dan sebab teragung dikabulkannya doa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan kepunyaan Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Imam Ibnu Qayyim berkata, karena inilah maka doa yang paling utama dan yang paling mustajab adalah doa yang pendoanya bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa siapa yang berdoa dengan menggunakan asma azam, maka doanya akan dikabulkan. Dan siapa yang meminta dengannya, maka permintaannya akan diberi. Penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana yang tersebut dalam hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah pernah mendengar seorang lelaki yang mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah
La ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka beliau bersabda, sungguh ia telah meminta dengannya, yang jika dia diminta dengannya maka dia akan memberi, dan jika dia diseru dengannya maka dia akan mengabulkan. Hadis riwayat Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan lebih mustajabnya lagi apabila doa ini kita baca di akhir solat atau pada saat setelah tasyahud akhir sebelum salam, karena waktu ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagaimana Nabi SAW dahulu pernah ditanya, doa mana yang paling didengar atau diijabah oleh Allah? Maka beliau menjawab, Jawful laylil akhir wa duburus salawatil maktubat. Tengah malam yang terakhir dan di belakang solat wajib. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud di belakang solat wajib adalah di akhir solat, yakni setelah tasyahud akhir sebelum salam. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, yang tampak bahwa yang dikehendaki dengan di belakang solat wajib dalam hadis Abu Umamah, jika ia sahih, adalah akhir solat. Dan waktu ini adalah waktu di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa. Sebagaimana sabda beliau, Summa liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi fayada'uwa bih. Kemudian hendaklah ia memilih doa yang ia sukai untuk berdoa dengannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Abu Daud. Kemustajaban doa ini pernah dibuktikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang membacanya di dalam solat, yakni di waktu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Diriwayatkan dari Mihjan bin Adra' radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid, lalu ada seorang lelaki yang sedang sholat dalam keadaan bertasyahud. Ia berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah mengampuninya, sungguh Allah telah mengampuninya, sungguh Allah telah mengampuninya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Al-Hakim, Tabrani, Baihaqi, Ibnu Mundah dan lainnya. Kemudian cara mengamalkannya adalah, yang pertama, bacalah doa ini satu kali saat selesai membaca tasyahud akhir, agar diri kita diberi pengampunan dosa-dosa. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu. Ya Allah, dengan aku menyaksikan bahwa engkau adalah zat yang esa, lagi tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya, agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan membaca doa ini satu kali, agar Allah mengabulkan hajat keperluan kita. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taqdiya hajati. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah yang tiada Tuhan selain engkau,
yang esa lagi tempat bergantung seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengannya, agar engkau mengabulkan hajatku. Setelah itu, sebutkan hajat keperluan anda. Penyebutan hajat keperluan ini harus disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Jika disebut dengan bahasa selain Arab, maka cukup dibaca di dalam hati saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, dan tidak boleh membuat-buat doa yang tidak pernah diajarkan Nabi, dengan mengungkapkannya dengan bahasa ajam selain bahasa Arab. Dengan kesepakatan ulama, dan solatnya menjadi batal karenanya. Berbeda saat doa yang ia buat sendiri itu diungkapkan dengan bahasa Arab, maka kami sepakat membolehkannya. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat dan bisa diamalkan, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengangkat kesulitan yang anda alami saat ini. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah untuk anak cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.